berhadapan dengan tiga orang dari teman-teman Star Wars, tapi Jones berhasil untuk menumbangkan satu orang dari Dew kali ini. Langsung dikonfront poin eliminasi menjadi dua poin eliminasi. Oh my god, berbahaya sekali kali ini. Setup yang dilakukan oleh seorang Moshi. Jones maju ke arah depan, membuka serangannya, tapi dari belakang sudah langsung di-cover begitu saja dengan cukup mudah. 4-3 tentunya tidak menjadi satu halangan untuk teman-teman RRQ. Malah mereka harus mundur sedikit karena Dudes udah cukup sekarat dan Dudes sudah kehilangan dua playernya kali ini. Wah, bahaya banget, tapi gak apa-apa, kita masih melihat pergerakan dari Puna, POV dari Puna, Buru Iram. Dan sepertinya sudah mendapatkan Dudes yang juga berhasil dieliminasikan. Hashtag 11 untuk RRQ Kazu, ini bukan hal yang baik, tapi kita masih... harus tumbang. Di posisi yang sangat tidak baik kali ini, tapi nampaknya di lane sisi abai berhasil membuka serangan dengan cukup baik. Ujung-ujung juga ada stop yang berhasil di take down di sana, menyisakan dua player aja. Dew coba untuk kabur, tapi tentunya bukan satu hal yang cukup mudah untuk seorang Dew. Karena kali ini dari tim RRQ sudah melakukan satu upaya yang sangat luar biasa legal, ataupun sekarat kali ini ditemani oleh seorang Dudes. Memberikan perlawanannya, Dew masih cukup mengerikan dan beragam, berhasil menumbangkan satu player di sana. Dua player berhasil didapatkan dengan cukup mudah kali ini. Razor sudah mulai melihat Dudes coba untuk duel satu lawan satu dengan seorang Dew menggunakan satu double AWM-nya dan oh my god, he's not human. Nice. Tapi kali ini Razor berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Saifa. Let's go RRQ Kazu. Ayo lo. Kali ini RRQ abai. Bakal mencoba untuk menerobos Raja Lodang yang harus dipulangkan begitu saja abai. Ini untuk bisa melawan beberapa tim yang memang masih berada di bawah mereka. Dan kali ini bukan kabar baik untuk RRQ. Mereka harus bertemu dengan teman-teman dari AAA dan harus ditumbangkan di posisi yang kelima. Sementara itu, Onyx Olympus jadi perwakilan terakhir untuk teman-teman. Motivasi sama RRQ Kazu. Diserang di belakang dapat satu, potong lima dapat Legalot. Abai dapat satu lagi, Legalot dapetin lane main yang isinya ada Nameless di sana. Dan satu layer terakhirnya itu, Nero juga harus dihabisi sama si Pink sepertinya. Dan ini malah menjadi tumbang tentu saja untuk main pertama masih. Perang saudara terhindarkan Dewa United untuk kesekian kalinya. Dan Bato coba untuk fokus lagi satu orang dari Saifa di sana. Saifa dan Karamel berhasil untuk dipanis. Langsung dieliminasi begitu saja. 4 poin eliminasi yang sudah dikantongi. Ngomong untuk Onyx dengan kondisi lagi kalah di bagian ini. Tapi Abai, aduh kecolongan. Bukan waktunya tepat untuk kecolongan Abai. Aduh, Legalot juga harus terculik. Razor menjadi lone survivor. Oh my god, ini gak pantas dari RRQ ya. Walaupun masih bisa survive, tapi... ini lumayan kritis juga karena masih ada teman-teman dari Altec Round yang masih coba untuk melakukan fight bersama dua tim sekaligus. Nggak begitu aja, Pongot masih coba ngetaktis dua tim yang, dua orang yang tersisa, maksud gue dari teman-teman RRQ Kazu. Razor udah pasti tumbang tangan Pongot, satu orang yang tersisa, tapi Wasana masih mencoba tuh berjasa. Wasana nunggu Indo Aduaim. Kalau Indo udah mulai ngajak Aduaim, mereka bakal gas lagi. Lo lihat, stop, berhasil dapetin satu orang, dibalas sama Razor. Dapat dua orang, Saifa sama Sopo udah dapet. Ini menjadi kabar baik untuk RRQ Kazu. Karena RRQ Kazu biasanya cuknya dari Lita Red. Setelah tadi berhasil dapetin paper, langsung diras kita aja. Abai, kecolongan lawan Aimless. Menjadi momen yang memilukan, tersisa Robot Razor aja. Dan Robot Razor masih miss. Bakal cuma diadu double, triple pick. Dan ini harusnya bakal menjadi kandas untuk RRQ Kazu. Too fast and too soon. RRQ dan KSTE kali ini Abai cukup berputar terlebih dahulu. Tapi Abainya berhasil di knock down di sana. Razor juga menyusul. Tidak cukup baik tampaknya. Tapi Dudes masih bisa berbicara banyak kali ini. Memberikan pressure-nya. Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Stop juga udah cukup sekarat. Satu tukar satu. Dan kali ini hampir saja berhasil menumbangkan satu player. Tapi sang Captain Legalot dengan cukup mudah di take down di sana. Dudes coba melakukan defensive stance-nya. One on one dead, that's it. You can see how good that was dari seorang Dudes di sana. 3 poin eliminasi yang menunjukkan bahwa ini bakal menjadi satu hal yang sangat unik. Di mana keduanya bakal sama-sama fight di bagian higher ground yang tentunya ini tidak menguntungkan untuk kedua tim. Dan RRQ, oh my god, harus tumbang, ditumbangi oleh teman-teman dari Buriram United dan juga STE barusan.
dapetin resource lagi. Yeah. Balik lagi. Aduh, oh. Dude, saya ketemu sama Sub 13. Aduh, iya sih. Ini bakal menarik banget sih. Juga menjadi The Ghost. Dapetin satu lagi, di-confirm begitu saja. Satu berhasil di-revive dengan cukup baik. Mungkin sekarang tinggal lawan RRQ aja. Karena satu tier terakhir dari Onyx bukan jadi concern penting. Apalagi bakalan ledakan datang. Onyx udah kandas. Bisa RRQ. RRQ udah sedang dapetin satu. Tapi dua, tiga player jadi. Bayangin berhasil dapetin RRQ. Sedikit lagi. Loncat melawan satu player terakhir. Dari arah WIG. Dan dua lawan tiga. Kita lihat saja apa yang terjadi selanjutnya. Loncat mid click, berhasil dapetin sama Legalon. Sisa satu orang lagi Legalon. Sayangnya masih harus. Ini agak, ya kalau sendiri di atas kertas, Buliram harusnya masih punya level lah ya untuk susul STE gitu ya kan. Karena ya, selisihnya nggak lebih dari 50 gitu ya kan. Dan ini juga STE kalau dia AFK 3 game.